Pemerintah Kota Jambi menggelar Education Expo 2016 di lapangan Balai Kota Jambi Kamis pagi. Kegiatan yang dimotori Dinas Pendidikan Kota Jambi ini sukses diikuti 55 sekolah yang memajang stan prestasi masing-masing sekolah. Para peserta pameran terdiri dari tingkat PAUD hingga tingkat perguruan tinggi. Wali Kota Jambi Syarif Fasya memimpin langsung pembukaan Education Expo dengan pengguntingan pita. Saya nyatakan dimulai secara resmi. Kegiatan juga diisi dengan pemberian bantuan biaya pendidikan untuk pelajar yang tidak mampu, baik itu dari tingkat SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Wali Kota Jambi Syarif Fasya juga memberi penghargaan kepada UPTD Baznas dari tiap kecamatan yang telah membantu kemajuan pendidikan. Wali Kota Syarif Fasya berharap kegiatan ini dapat berjalan setiap tahun. Dan juga termasuk Expo ini karena ini sangat membantu. Dan juga kami himbau kepada semua pelaku-pelaku usaha terkait dengan dunia pendidikan untuk ikut berpartisipasi dalam Expo pendidikan ini. Karena kapan lagi kita membantu dunia pendidikan, sudah saatnya kita berbagi dengan mengikuti Expo-Expo seperti ini. Dewan Pendidikan Kota Jambi Sihabuddin mengatakan kegiatan ini dapat menjadi ajang motivasi bersama antar sekolah. Sejumlah siswa menyampaikan terima kasihnya kepada Wali Kota yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Bagi siswa, Education Expo dapat menjadi inspirasi dan pengembangan pendidikan siswa. Wali Kota sendiri, mungkin caranya untuk Expo ini terus berlanjut setiap tahunnya karena Expo ini sangat bagus untuk mengembangkan bakat serta kreativitas kami. Surya Abadi, Jambi TV.